Selamat siang, Bapak Ibu pembicara. Selamat siang, baik. Uh, kita sambil menunggu uh, jam satu dan juga sambil menunggu uh, pembicara yang lain, serta uh, peserta. Uh, mungkin Bapak Ibu bisa mulai mencoba untuk uh, share screen. Materi yang akan disampaikan materi presentasi. Terima kasih. Siapa dulu nih Pak Bayu? Oh ya dari. Bentar. Oh ya dari Ibu Bernadetta Siska lebih dahulu. Apakah sudah bergabung? Uh, sudah, selamat siang, Pak. Saya coba share screen, ya. Apakah ya. sudah terlihat? Ya, sudah nampak jelas. Ya, terima kasih. Kemudian, uh, Bapak Albertus Viharsono bisa mencoba share screen dulu. Baik, terima kasih. Saya coba ya. Ya, Bapak, silakan ya. terlihat ya, Pak Bayu. Ya, terlihat jelas, Pak. Suara juga ya. cukup jelas, jelas sekali, Pak. Ini uh, tanya dulu presentasinya, pakai Bahasa ya. Indonesia atau Bahasa Inggris ya? Oh, kalau bisa Bahasa Indonesia, Pak. Oh ya, ya, baik-baik. Uh, ya? mungkin kan ya mungkin mungkin selainnya memang pakai bahasa Inggris yeah. tapi nanti bisa saya pakai oh, yeah. bahasa Indonesia ya baik terima kasih pak ya sama-sama kemudian berikutnya adalah uh, bapak atau ibu ya Iqvan Nurrois uh, apakah sudah bergabung belum gabung ya baik uh, kita coba untuk Ibu Sepriani Liliana, atau Ibu atau Bapak Wike Elisi, apakah sudah bergabung? Oke, kemudian kita coba untuk Ibu Sirenia Novela dan Ibu Cecilia Dian, apakah sudah bergabung? Ya, sudah nampak jelas. Ya, terima kasih. Berarti masih ada dua pembicara yang belum bergabung ya, Pak Ibu. Ibu Sepriana, apakah sudah bergabung? Siap Bapak, selamat siang. Ya. maaf. Ya. Bisa mencoba share screen dulu Ibu untuk uh, materi presentasinya. Ya, sudah nampak dengan jelas. Bapak Ikhwan Nurois bisa mencoba share screen dulu untuk share screen materi presentasi. Saya persilahkan mencoba terlebih dahulu. Saya bukan co-host, bisa ya Pak? Oh bisa, bisa. Oke sebentar, sebentar saya... Sudah terlihat belum ya, Pak? Ya, Bapak. Sudah nampak. Oke. Okay. Ini Bapak yang presentasi? Gimana? Yang presentasi Bapak nanti? Iya, iya. Saya. Oke. Oh, Bapak Ibu, sesi paralelnya akan segera kita mulai. Baik, selamat siang, Bapak Ibu pembicara sesi paralel dan Bapak Ibu peserta yang telah bergabung di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bayu Kristiawan. Saya dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Pada sesi seminar paralel ini, saya akan menjadi moderator dan memandu jalannya presentasi. Uh, sebelum kita lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas, Pak. Baik. Baik, pertama saya akan membacakan terlebih dahulu makalah-makalah uh, yang akan dipresentasikan dan juga uh, penulis dari makalah-makalah yang akan dipresentasikan di sesi paralel ini. Terdapat lima makalah yang akan dipresentasikan di dalam sesi paralel ini. E, makalah pertama adalah e, makalah yang berjudul "Efektif Scaffolding untuk meningkatkan harapan mahasiswa Kabupaten MAPI untuk sukses dalam belajar bahasa yang ditulis oleh Ibu Bernadita Siska Indriana dan Ibu Ratno Mulyani. Kemudian makalah yang kedua adalah makalah yang berjudul culturally based learning needs of Korowai student in a lowland remote area of Indonesian Papua yang ditulis oleh Albertus Viarsono, Michael Carey, Mervin Hyde, Harriet Beasley, dan Wigati Yek Kemudian makalah yang ketiga adalah makalah yang berjudul Pendidikan Masyarakat di Daerah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Kebijakan Kurikulum Kependidikan, yang ditulis oleh Ikwan Nurois dan Devi Kurniati. Kemudian makalah yang keempat adalah makalah yang berjudul Identification of Factor Causing Rural Student Difficulty in Understanding Linear Algebra Material with a Linear System yang ditulis oleh uh, Sepriani Liliana dan Wike Elisi. Kemudian makalah yang kelima adalah makalah yang berjudul Analisis Kesalahan Materi Konversi Satuan Panjang dan Satuan Waktu Mahasiswa Asal Kabupaten Mapi Papua yang ditulis oleh uh, Sirenia Novela Krishnamurti dan Cecilia Dian Pratiwi. Nah, sebelum uh, kita memulai sesi presentasi uh, dan diskusi, uh, perkenankan saya untuk membacakan peraturan dalam presentasi ini. Uh, yang pertama adalah uh, untuk waktu setiap pembicara untuk mempresentasikan makalahnya adalah 10 menit. Kemudian presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua Selama presentasi, peserta dan pembicara yang tidak sedang presentasi diharapkan untuk mematikan mikrofon. Kemudian yang ketiga, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah kelima pembicara mempresentasikan makalahnya. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom, khususnya bagi yang bertanya secara langsung melalui Zoom Meeting. Kemudian bagi Bapak-Ibu Uh, juga boleh untuk memberikan pertanyaan melalui chat box pada Zoom meeting dengan format uh, ditunjukkan kepada siapa, kemudian underscore uh, pertanyaannya. Kemudian yang uh, berikutnya adalah uh, peserta dan pembicara diharapkan menjaga sopan santun dan menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang berbau sara. Baik, tanpa perlu berlama-lama, saya persilahkan kepada pembicara pertama untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Affective scaffolding untuk meningkatkan harapan mahasiswa, harapan mahasiswa kabupaten Mapi untuk sukses dalam belajar bahasa Inggris kepada Ibu Bernadetta Siska Indriana dan Ibu Retna Mulyani. Waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Bernadita Siska Itriana. Di sini saya bersama dengan Ibu Retno Muljani dari Universitas Sanata Dharma akan mempresentasikan dan berbagi pengalaman tentang scaffolding afektif untuk meningkatkan harapan mahasiswa Kabupaten Mapi untuk sukses dalam belajar bahasa Inggris. Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri lebih dari 16.056 pulau, setiap pulau memiliki keunikan masyarakat lokalnya, alam, budaya dan sebagainya. Keunikan tersebut dapat berdampak pada pendidikan dan yang kemungkinan besar telah mengembangkan dan membentuk siswa selama bertahun-tahun. Mengingat peluang untuk melanjutkan studi di pulau lain, mereka mungkin menghadapi pengalaman yang karena kemungkinan perbedaan yang ada. Dalam konteks ini, peneliti akan menyelidiki sekelompok mahasiswa dari salah satu dari lima pulau besar di Indonesia, bagian timur yang dikirim oleh pemerintah kabupatennya untuk belajar di perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta. Untuk memfasilitasi mahasiswa pendatang baru, pihak universitas menyediakan program matrikulasi di mana beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah bahasa Inggris dilaksanakan untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum menempuh pendidikan di universitas. Memiliki latar belakang bahasa, budaya, dan pembelajaran yang berbeda, mereka cenderung mengalami masalah yang perlu diantisipasi, diatasi, dan dikelola untuk menjaga motivasi belajarnya. Mereka ingin menjadi orang sukses sehingga perlu menjaga motivasi belajarnya saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui scaffolding yang mereka butuhkan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan harapan mereka untuk sukses dalam belajar bahasa Inggris. Adapun scaffolding itu sendiri dapat didefinisikan sebagai dukungan sementara yang digunakan di gedung-gedung, tetapi... Kemudian secara metaforis digunakan dalam pendidikan sebagai panduan dorongan atau bantuan dari orang atau teman sebaya yang lebih mampu untuk peserta didik yang kurang kompeten dalam interaksi sosial yang dipromosikan oleh Vygotsky, seorang psikolog dan konstruktivis sosial. Penelitian ini berfokus pada scaffolding afektif sedangkan penelitian lainnya membahas tentang sisi kognitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengembangkan dua rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang pertama. Jenis scaffolding apa saja yang dibutuhkan untuk membantu mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris selama mengikuti program matrikulasi tahun ajaran 2019-2019? Yang kedua, Bagaimana jenis scaffolding yang dibutuhkan mahasiswa MAPI selama mengikuti program matrikulasi tahun ajaran 2019-2010 untuk meningkatkan harapan mereka untuk sukses? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori dari para ahli. Yang pertama, menirukan modeling dari Walqui dan Moro mengatakan bahwa siswa membutuhkan contoh dan penjelasan yang jelas tentang apa yang mereka harapkan sehingga mereka bisa meniru. Yang kedua, kerja kelompok dari Grand jirat Kilis dan Boyle. Mengatakan bahwa siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas secara berkelompok. Kemudian teori tentang pengulangan atau repetition dari Takuchi menggunakan alat dan membangun setiap tugas dari yang sebelumnya. Memungkinkan transisi yang mulus ke tugas yang semakin menantang sekaligus meningkatkan kemandirian. Kemudian untuk Menjawab pertanyaan yang kedua tentang harapan untuk sukses dari Eccles dan Bigfield, di mana siswa lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran jika mereka merasa dapat melakukan sesuatu. Dan ada beberapa faktor-faktor dari Desi dan Ryan, di mana harapan siswa untuk sukses dapat berasal dari beberapa faktor seperti kepercayaan diri, motivasi tanggung jawab, dan juga orang lain di sekitarnya untuk metode Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dari Creswell 2014. Kemudian untuk mendapatkan data lebih banyak peneliti menggun, peneliti menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama catatan lapangan untuk mengamati aktivitas dan tingkah laku mahasiswa sama di kelas. Kemudian kuesioner peneliti membagi kuesioner ke 24 mahasiswa. Di sini ada dua jenis pertanyaan yaitu pilihan ganda atau multiple questions dan uraian. Kuesioner tersebut untuk mengetahui pengalaman belajar mereka sebelumnya, motivasi mereka, tantangan mereka dalam belajar bahasa asing dan tujuan mereka. Yang ketiga, wawancara. Peneliti melakukan wawancara ini kepada 10 mahasiswa. Peneliti memilih 10 mahasiswa tersebut berdasarkan hasil kuesioner. Mahasiswa yang dihadirkan memiliki motivasi rendah, sedang, dan tinggi. Selain itu, hadir pula mahasiswa yang memiliki partisipasi rendah, menengah, dan tinggi di kelas. Wawancara dilakukan melalui voice note WhatsApp karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk pelaks, penelitian ini dilakukan sejak November 2019 sampai Juni 2020 di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Namun karena wabah COVID-19, kelas tersebut dialihkan menjadi pertemuan daring yang dimulai pada pertengahan Maret hingga 1 Juni. Pesertanya adalah 24 mahasiswa pendatang baru dari Kabupaten Mapi, Papua. Data analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada Creswell. Hasil kuesioner, wawancara, dan catatan lapangan dipilih dan hanya yang berhubungan dengan jenis scaffolding yang diharapkan dapat meningkatkan harapan partisipan untuk sukses dan diklasifikasikan kemudian diberi kode. Selanjutnya peneliti mempresentasikan temuan analitik dengan menggunakan grafik untuk menyajikan hasil kuesioner dan deskripsi verbal. Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang berbeda, peneliti dapat memvalidasi data. Memvalidasi data sedangkan validasi kesimpulan dilakukan oleh dosen bahasa Inggris yang sudah berpengalaman mengajar mahasiswa baru angkatan sebelumnya. Kemudian ada dua temuan utama dalam penelitian ini. Hasil angket hasil angket atau kuesioner menunjukkan bahwa sis, mahasiswa lebih de, mahasiswa lebih suka diberi tiga jenis scaffolding. Terlihat dari diagram di atas bahwa 30 persen partisipan memilih modeling atau menirukan sebagai scaffolding yang disediakan oleh peneliti. Mereka membutuhkan model dari para peneliti untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris menggunakan kamus dan membuat kalimat bahasa Inggris yang benar. Selain itu, ketika mereka tidak mengetahui bagaimana menyusun kalimat bahasa Inggris dalam bentuk simple present tense, peneliti atau tutor memberikan contoh dengan menulis dan membaca beberapa kalimat dalam bentuk simple present tense. Jenis kafodik yang kedua adalah kerja kelompok atau diskusi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 32 persen peserta menyatakan bahwa mereka membutuhkan kerja kelompok atau diskusi dalam proses pembelajaran. Kerja kelompok dan kerja kelompok adalah cara yang efektif bagi mereka. Mereka juga bisa saling mendukung. Selain itu, mereka bisa lebih percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan melakukan kerja kelompok. Oleh karena itu, mereka membutuhkan banyak kerja kelompok. Jenis scaffolding yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Terlihat dari diagram bahwa 31 persen partisipan memilih pengulangan sebagai scaffolding yang mereka butuhkan. Para partisipan perlu di scaffold selama pembelajaran mereka sehingga peneliti sebagai guru harus mengulang penjelasan dan instruksi untuk menunjang mereka dalam mempelajari struktur kalimat dan kosakata dengan baik. Oleh karena itu, partisipan membutuhkan ketiga scaffolding tersebut karena mereka memiliki pengetahuan awal yang terbatas dan strategi pembelajaran yang terbatas. Untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana jenis scaffolding yang dibutuhkan mahasiswa MAPI selama mengikuti program matrikulasi? Menirukan, Peneliti memberikan modeling kepada partisipan. Beberapa partisipan mengatakan bahwa mereka membutuhkan dukungan dari para peneliti untuk melaksanakan tugasnya, seperti yang disebutkan sebelumnya di bagian latar belakang. Para peneliti memiliki keterbatasan pengetahuan sebelumnya, sehingga dengan memberikan banyak contoh, mereka dapat membangun motivasi. Belajarnya sains itu, mereka juga didorong untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian, untuk kerja kelompok, dengan melakukan kerja kelompok, partisipan dapat membangun rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas dan keikutsertaan di kelas. Misalnya, bertanya dan menjawab pertanyaan, kemudian mereka juga saling membantu. Selain itu, Daftar hadir peserta juga menunjukkan bahwa 66% hingga 95% partisipan selalu mengikuti kelas daring. Ini merupakan sebuah indikator yang baik bahwa mereka berkomitmen untuk belajar. Sebagian besar partisipan bergabung dan menghadiri setiap pertemuan daring. Kemudian tentang pengulangan. Dengan melakukan pengulangan, peserta dapat meningkat Skor atau nilai beberapa dari mereka dapat meningkatkan skor mereka dari waktu ke waktu. Itu lebih baik daripada skor pertama. Mereka dosen juga menjelaskan bahwa sebagian besar partisipan bisa mendapatkan nilai P. Untuk kesimpulan jenis-jenis scaffolding -jenis yang dibutuhkan oleh mahasiswa, pendatang baru yaitu ada tiga Mohon maaf Ibu, waktu sudah habis mungkin bisa dipercepat Oh iya sebentar uh, kok nggak keluar hmm. Oke, yang pertama menirukan kerja kelompok dan pengulangan. Selanjutnya, scaffolding dapat meningkatkan harapan mahasiswa untuk sukses dalam belajar dengan dengan cara membangun motivasi siswa, membangun partisipasi mahasiswa, membangun kepercayaan diri pada mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri kemudian dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Untuk rekomendasi, peneliti menyarankan peneliti lain agar mereka dapat mengimplementasikan semua jenis scaffolding dan mengukur dampak scaffolding untuk meningkatkan harapan keberhasilan dalam belajar bahasa Inggris. Kian Uh, presentasi dari kami, terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Siska uh, atas presentasi untuk uh, pembicara pertama ya. Jadi dari uh, hasil penelitian tadi uh, bisa dilihat bahwa ada tiga jenis scaffolding ya, yang itu disukai oleh uh, peserta didik. Ini yani, uh, peserta didiknya adalah mahasiswa MAPI dari Papua. Ada tiga tadi, kemudian dengan menggunakan tiga jenis scaffolding tersebut, mahasiswa menjadi lebih percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Baik, kita akan berlanjut, Bapak Ibu. Nanti untuk sesi pertanyaan akan kita adakan di setelah lima pembicara selesai presentasi makalah. Baik, kita akan melanjutkan ke pembicara yang kedua. Saya persilahkan pada pembicara yang kedua yaitu Bapak Albertus Fiharsono untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Culturally Based Learning Needs of Korowai Student in a Lowland Remote Area of Indonesian Papua. Waktu presentasi 10 menit, Bapak. Kemudian waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat uh, sore semuanya. Saya akan mempresentasikan uh, research kami. Judulnya Culturally Based Learning Needs of Korowai Students in a Lowland Remote Area of Indonesian Papua minta maaf ini ada sedikit miskomunikasi slide-nya berbahasa Inggris tapi saya coba akan presentasikan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama Papua itu multicultural dan multilingual. Saya kira yang tidak perlu dibahas lebih lanjut, kita sudah paham sekali bahwa ada begitu banyak suku dan bahasa di Papua. Dan keberagaman Papua juga bisa dikategorikan dalam hal socio-cultural development levels atau tingkat perkembangan sosial masyarakatnya. Ada masyarakat yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedesaan, dan ada pula yang tinggal di daerah pedalaman yang hidupnya masih sangat sederhana sebagai hunter-gatherer, sebagai peramu dan mereka juga cenderung nomadik, berpindah-pindah. Nah, masing-masing dari level perkembangan ini eh, tampaknya membutuhkan eh, kurikulum dan pedagogi yang berbeda yang disesuaikan dengan eh, tingkat perkembangan mereka. Kenapa? Karena masing-masing kelompok ini, masing-masing komunitas ini memiliki eh, cultural capital yang berbeda. Mereka juga punya harapan yang berbeda yang mereka bawa ke dalam kelas yang perlu diakomodasi. Nah secara global sebenarnya mengintegrasikan atau menginkorporasikan cultural aspek ke dalam pendidikan itu sudah disuarakan sejak lama, tetapi tampaknya impactnya masih sangat kecil terkait dengan praktek pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Outcome yang signifikan juga masih sangat kecil terkait dengan sistem sekolah, pelaksanaan kurikulumnya, dan juga Perubahan-perubahan yang bersifat uh, uh, permanen yang panjang uh, dalam penyelenggaraan sekolah yang melayani anak-anak uh, indigenous atau anak-anak asli, uniformity, atau keseragaman tampaknya masih menjadi fenomena umum di banyak negara, termasuk Indonesia, dan differentiation, atau diferensiasi, atau pembedaan pendidikan yang merefleksikan akomodasi kebutuhan belajar anak-anak eh, yang kurang beruntung itu sebenarnya sudah mulai diterima. Tetapi penerimaan ini tampaknya masih sebatas konseptual, baru-baru sebatas konsep, dan belum terlihat dalam prakteknya di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri secara legislasi dan kebijakan sudah banyak berubah, tetapi tampaknya uniformity atau keseragaman tetap menjadi fenomena yang yang utama yang yang terjadi di banyak daerah dan ini juga sangat challenging sangat menantang sangat sulit untuk di Indonesia di Papua misalnya keseragaman ini bisa dilihat dari kurikulumnya isi kurikulumnya textbook yang dipakai bahasa yang dipakai teaching strategies bahkan sampai Desain bangunan sekolah dan pola tempat pola duduk di dalam kelas juga semuanya seragam, dari Aceh sampai Merauke. Itu kira-kira kurang lebih sama. Akibatnya, apa? Akibatnya adalah indigenous culture dan values, beliefs, dan tradisinya yang dimiliki oleh anak-anak indigenous tadi itu menjadi terasing dalam, dalam sistem sekolah yang seragam seperti ini. Dan akibat berikutnya terjadi uh, mismatch in cultures, uh, ketidaksinkronan budaya. Antara budaya yang dibawa oleh anak-anak dari rumah dengan budaya yang uh, ada di sekolah. Dan ini berdampak terhadap low levels of academic achievement dan juga high rates of school dropout atau tingkat putus sekolah yang tinggi di Papua. Dan sayangnya research yang menginvestigasi culturally based learning needs of uh, Papua students itu tampaknya masih sangat terbatas, walaupun sebenarnya ada banyak uh, studi yang merekomendasikan differentiated education models untuk Papua dengan menginkorporasikan uh, socio-cultural aspects of the community. Misalnya ACDP itu merekomendasikan model sekolah uh, untuk uh, daerah pedesaan dan pedalaman di Papua. Haid misalnya juga merekomendasikan bahwa pendidikan di Papua harusnya dibangun berdasarkan uh, level sosio dari masyarakatnya. Dan sejalan dengan itu, Modo uh, mengusulkan tiga model pendidikan untuk Papua. Pendidikan untuk uh, masyarakat peramu, pendidikan untuk masyarakat di pedesaan, dan pendidikan untuk masyarakat perkotaan. Jadi harus ada pola-pola pendidikan yang berbeda untuk tiga komunitas ini. Namun tampaknya rekomendasi ini perlu ditindaklanjuti di, dengan research yang benar-benar komprehensif -benar untuk menginvestigasi culturally based learning needs of Papuan students di komunitas-komunitas tersebut. Dan sebenarnya research kami, studi kami ada di sini. Ini studi kami mengeksplorasi culturally based learning needs atau kebutuhan belajar anak-anak korowai secara sosial budaya, dan bagaimana kemudian sekolah dan guru bisa merespon terhadap kebutuhan ini. Ini menggunakan case study, saya agak singkat saja supaya sampai selesai. Lalu partisipannya itu ada kepala sekolah, dua guru di kelas rendah, kelas 1 dan kelas 3, sampai kelas 3, orang tua murid juga dilibatkan dan juga community elder atau tetua adat. Data sourcesnya itu observation and field notes dan juga participant interviews. Ini data analisisnya, saya agak singkat saja. Dan findingsnya ternyata ada enam tema yang enam tema utama yang muncul dari interviews bersama para research participants. Yang pertama adalah school physical environments atau lingkungan fisik sekolah. Lalu yang kedua adalah integrasi pendidikan tradisional Korowai ke dalam sistem sekolah dan pelibatan masyarakat lokal. Lalu yang ketiga adalah ritual tradisional dan juga yang keempat adalah teaching strategies and resources. Lalu yang kelima bahasa lokal dan yang keenam adalah suasana positif dan suportif. Saya akan coba lihat satu persatu tema dan beberapa subtema yang eh, yang muncul ini. Yang pertama, tema pertama eh, lingkungan fisik sekolah. Yang subtemanya adalah school building design atau desain bangunan sekolah. Seperti bisa dilihat di gambar, bangunan sekolah di masyarakat Korowai ini tampak sangat sederhana tetapi cenderung mengadopsi model-model bangunan western. Ini tampaknya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan bangunan sekolah sehingga bangunan sekolah di Indonesia itu kurang lebih semuanya sama karena memang ada ketentuannya. Dan juga ada mainstream assumption, ada asum asumsi mainstream bahwa gedung sekolah itu seperti apa itu kita punya asumsi yang kurang lebih sama sehingga orang Korowai pun mengikuti itu dan faktanya local cultural elements, elemen-elemen budaya lokal tidak tampak di dalam bangunan ini dan bangunan ini sangat berbeda dengan rumah siswa dan juga bangunan-bangunan yang ada di komunitas itu. Apa akibatnya? Ini tampaknya bisa menjadi isu serius untuk anak-anak Korowai yang tinggal di daerah pedalaman ini. Mengapa? Karena exposure mereka terhadap bangunan model-model seperti ini nih baru dimulai pada tahun 2012, jadi belum lama. Sebelumnya mereka di mana? Sebelumnya mereka itu tinggal secara terpisah-pisah, bukan di, bukan di desa, tapi terpisah-pisah di hutan adat masing-masing, dan mereka masing-masing tinggal di rumah pohon. Itu gambarnya. Rumah pohon ini tingginya bisa mencapai 30 sampai 50 meter dan mereka baru mulai tinggal di rumah-rumah yang berkonsep modern sejak tahun 2012 ketika pemerintah merelokasi mereka ke sebuah desa baru yang dibangun oleh pemerintah. Jadi belum lama. Dan mereka sebenarnya tinggal di pohon, di rumah pohon ini, merasa aman dan nyaman karena terbebas dari apa? tanah yang becek dan dan licin ketika terutama karena ini di dataran rendah. Dan juga mereka percaya bahwa itu aman dari banjir jelas, kemudian aman dari uh, binatang buas, lalu yang sangat logis adalah aman dari nyamuk karena nyamuk tidak bisa terbang setinggi 30 meter. Dan juga mereka karena masih uh, hunter gatherer mereka juga selalu waspada terhadap suku lain atau masyarakat lain maka tinggal di rumah pohon itu dipandang aman dari musuh dan juga sesuai kepercayaan mereka juga aman dari evil spirits dari roh-roh jahat. Tetapi sekolah yang dibangun sekarang ini berlantai tanah dan di bawah bukan-bukan di atas pohon tidak 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 berupa rumah panggung juga bukan, tapi memang di on the ground with dirt floor dengan lantai tanah. Jadi ini tidak merefleksikan kebudayaan dan local environment. Ini tampaknya di, pers di bagi para partisipan penelitian, ini bisa membuat anak-anak korowai kurang merasa nyaman, kurang merasa percaya diri, dan bahkan kurang merasa aman ketika belajar di kelas yang berada di lantai tanah ini. Maka, three house like classroom, kelas yang seperti rumah pohon itu, yang disarankan oleh para partisipan supaya mereka memiliki sense of school belonging supaya mereka merasa aman dan bahkan bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Seating arrangement, tempat duduk, ini juga tampaknya yang menggunakan barisan kursi dan meja seperti yang kita punya, ini tampaknya juga menjadi isu serius untuk orang untuk anak-anak korowai, terutama di kelas-kelas rendah. Mengapa? Karena sampai hari ini, masyarakat korowai tidak memiliki dan tidak menggunakan kursi dan meja di rumah mereka artinya ketika mereka tiba-tiba masuk ke kelas 1 dan dihadapkan dengan meja dan kursi itu adalah lompatan ke, ke, apa ya, ke, membuat kekagetan yang yang bisa membuat mereka tidak nyaman. Maka saran dari para partisipan meja dan kursi bisa diintroduksi pelan-pelan seiring dengan semakin tingginya kelas dan juga dengan semakin banyaknya kebutuhan mereka untuk membaca dan menulis. Tapi mereka secara gradual supaya mereka tidak mengalami kekagetan dan ketidaknyamanan. Subtema yang lain terkait dengan lingkungan fisik sekolah ini terkait dengan forest as the school physical environment, hutan sebagai lingkungan fisik sekolah harus dipertahankan karena mereka memang tinggal di hutan dan hidup bersama hutan, dan juga school garden and animal husbandry. Lalu tema kedua adalah integration of traditional education into school system and community involvement. Integrasi pendidikan tradisional korowai ke, ke sistem sekolah. Masyarakat Korowai sebenarnya seperti juga suku-suku lain di Papua juga uh, mereka memiliki uh, pendidikan tradisional mereka sendiri sebenarnya. Dan biasanya pendidikan tradisional itu berfokus pada pengajaran cultural and customary values, life skills, folklore dan arts. Tetapi tampaknya uh, pendidikan tradisional ini mulai declining dan bahkan no longer functioning, sudah tidak berfungsi lagi sehingga akibatnya anak-anak Korowai seringkali kurang di, apa, dibekali dengan fondasi yang kuat eh, ter, eh, dengan fondasi yang kuat dalam hal nilai-nilai eh, budaya dan adat mereka dan juga life skills sehingga mereka eh, menjadi eh, riskan terhadap berbagai macam pengaruh buruk dari luar dan kehadiran sekolah modern formal ini tampaknya justru Memarginalisasi, memulai, mematikan praktek pendidikan tradisional yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Mengapa? Karena kemudian para orang tua menganggap bahwa kehadiran sekolah formal itu adalah untuk menggantikan pendidikan tradisional mereka, sehingga mereka mengandalkan pendidikan anaknya ke sekolah formal. Tetapi sayangnya, modern national education system tidak mengakomodasi elemen-elemen dari pendidikan tradisional dalam uh, proses kurikuler di sekolah itu, sehingga dalam banyak hal pendidikan nasional justru uh, disconnecting atau mencerabut anak-anak Korowai dari akar kebudayaan mereka. Maka ada uh, apa ekspektasi dari para partisipan untuk mengintegrasikan pendidikan tradisional ke dalam sistem sekolah di desa itu untuk memperkuat cultural identity dan values of local students dan ini dipercaya akan memiliki positive impacts kepada uh, attitude siswa, academic achievement, sense of school belonging dan juga school engagement dan juga pendidikan akan menjadi lebih holistik bagi para bagi siswa lokal pendidikan di sekolah tidak hanya membantu mereka untuk achieve acquire modern competencies tetapi juga membantu mereka untuk Uh, strengthen their cultural uh, foundation. Jadi tetap berak mengakar pada akar kebudayaan mereka. Tapi tentu saja untuk ini uh, community elders dan para orang tua perlu dilibatkan untuk menyelenggarakan uh, pendidikan tradisional di sekolah. Uh, ini uh, apa? Memang, support Bapak, waktu sudah hampir habis. Ya saya akan. Ya baik. Ini subtema yang berikutnya. Lalu traditional rituals dan traditional ritual ini juga penting untuk diintegrasikan ke dalam kalender akademik sekolah supaya kemudian menimbulkan sense of school belonging, anak-anak merasa kebudayanya dihargai dan mereka merasa nyaman. Salah satunya adalah pesta ulat sagu. Nanti kalau ada waktu kita bisa bahas atau jelaskan lebih lanjut. Lalu teaching strategies and resources-nya ini nature-based learning activities. Mereka anak hutan, anak alam, maka nature menjadi Uh, apa, bisa memberikan authentic learning resources yang meaningful untuk para siswa. Maka belajar bagi anak-anak korowai seharusnya tidak selalu dalam kelas, bahkan harusnya lebih banyak di luar kelas. Juga physical movement activities. Mereka ini lincah kuat dan bahkan memiliki kinesthetic intelligence yang, yang tinggi. Maka harusnya pembelajaran juga mengakomodasi uh, 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 intelijensi kinestetis ini. Lalu local language sebagai uh, language of instruction terutama untuk kelas rendah ini sangat penting karena uh, uh, konsep yang mudah bisa menjadi sangat rumit jika diajarkan dengan bahasa yang mereka tidak ketahui dan mereka, bahasa Indonesia mereka masih sangat terbatas. Jadi sebaiknya di kelas-kelas rendah penggunaan bahasanya adalah bahasa Korowai. Lalu positive and supportive environment ini penting karena tampaknya kita semua ketahui bersama, anak-anak Papua seringkali mengalami diskriminasi, stigma negatif, dan underestimation. Dan ini seringkali diperparah dengan uh, hukuman fisik oleh guru, dan juga kata-kata uh, uh, yang negatif dan discouraging di dalam kelas. Dan ini sungguh membuat anak-anak Papua cenderung inferior. Maka, intimate personal relationship ini penting untuk mereka. Uh, Positif dan encouraging uh, itu juga penting bagi mereka, supaya mereka merasa dicintai, terdukung, dan yang lebih penting lagi, bisa menyembuhkan inferiority mereka, dan juga pelibatan mereka dalam beberapa uh, event, uh, performance, uh, kompetisi, dan juga diberi tanggung jawab atau peran-peran kecil, itu juga bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Jadi, Uh, kebutuhan belajar anak-anak Korowai itu terkait dengan their belief faith system, cultural and customary values, linguistic heritage, physical environment, historical patterns, levels of socio-cultural development and exposure to outside worlds, dan juga experiences in interaction with provincial, national and interaction goal, international goals, and direction in education. Dan ternyata tema dan subtema ini yang saya teridentifikasi dalam penelitian ini uh, fit atau cocok sejalan dengan uh, the socio-ecological framework of school belonging yang dikemukakan oleh Ellen Vella Product and Waters yang dikembangkan berdasarkan ecological framework for human development to school belonging uh, oleh Bronfenbrenner maka akhirnya this study propose a modified model of the school ecological, uh, socio-ecological framework of school belonging for Korowai students based on their culturally based learning needs. Tema dan subtema yang teridentifikasi tadi merupakan elemen dari microsystem, mesosystem, exosystem, dan microsystem yang semuanya mempengaruhi uh, sense of school belonging para siswa. Dan ini bisa menjadi model pendidikan yang bisa dikembangkan untuk Papua, terutama untuk anak-anak uh, uh, Korowai. Dan karena culture is the software of the mind, maka framework ini memungkinkan pendidikan di Papua untuk didesain dan dilaksanakan dengan cara Papua. Inilah yang kami sebut dengan pedagogy of Papua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Baik, terima kasih, Bapak Albertus Fiersono uh, telah mempresentasikan makalahnya. Memang gagasan yang selaras ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Butet Manurung tadi di seminar utama, memang pembelajaran yang berbasis budaya ya atau istilahnya tadi pembelajaran Papua seperti itu ya, memang itu yang dibutuhkan nampaknya. Jadi muncul beberapa tema tadi ada enam tema yang sudah dijelaskan yang terkait dengan bagaimana pembelajaran berbasis budaya itu akan mengintegrasikan hal-hal tersebut seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke presenter yang ketiga atau pembicara yang ketiga. Saya persilahkan kepada pembicara yang ketiga yaitu Bapak Ihwan Murois untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Masyarakat di Daerah 3T Kebijakan Kurikulum Kependidikan. Waktu presentasi 10 menit, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya saya persilahkan. Ya. Oke, okay. terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan apa yang kami gagas dan konsep di makalah kami. Uh, saya berdua dengan Bu Depi Kurniati, beliau dosen di salah satu UIN Jambi sana, Sumatera, ingin menyampaikan konsep dasar serta ide-ide kita untuk meningkatkan pendidikan di daerah 3T. 3T ini tertinggal, terdepan, terluar, atau bisa dikatakan daerah terpencil nanti. Semoga apa yang kami tulis nanti bisa diimplementasikan dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, okay. pendidikan merupakan salah satu perkara atau unsur terpenting yang harus diperoleh oleh setiap manusia atau individu, terutama pada generasi bangsa Indonesia, yang mana pendidikan bangsa Indonesia ini, saya rasa, kami rasa belum semuanya bisa meluas dan merata dari Sabang dan Merauke kita dapat data-data untuk menyampaikan bahwa inilah pendidikan di Indonesia itu belum meluas serta merata. Nah, ya, oleh karenanya nanti akan ada daerah-daerah yang di mana pendidikan di daerah tersebut sangat lebih tidak maju atau belum layak untuk dikatakan pendidikan. Oleh karenanya daerah tertentu itu sangat diutamakan sebuah perhatian dan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita perhatikan ya dan kita laksanakan nanti di daerah itu. Oleh karena itu beberapa upaya telah dilakukan oleh beberapa, apa, pemerintah Indonesia kita yang salah satunya dilakukan oleh Kemendikbud RI dengan mengadakan program SM 3T. Nah, di mana program ini akan kita bahas secara singkat pada materi dan artikel yang kami tulis. Yang mana program ini merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia guna meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus di daerah-daerah 3T tersebut. Nah, yang mana program SM3T ini itu telah disepakati oleh 17 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satunya ada UNY, ada UNES, ada UNJ, dan lain sebagainya. Itu yang telah disepakati ialah 17 perguruan tinggi. Dan semoga kedepannya program-program ini dapat disepakati oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun swasta yang ada di Indonesia. Oke, untuk metodenya kami melakukan dengan kualitatif metode ialah kajian pustaka elektronik ini maksudnya kami mengkaji dengan jurnal-jurnal elektronik serta website ataupun yang lain sebagainya berbasis elektronik. Kita melakukan kajian itu dengan pendekatan sosiologis yang mana kita langsung meninjau daerah-daerah itu, kita melihat, mencoba melihat dan menerapkan, membuat konsep pendidikan di sana. Adapun daerah-daerah 3T ini kita punya indikator tertentu di mana indikator ini pemerintah menentukan ada enam kurang lebih indikator. Yang pertama, perekonomian masyarakat tersebut yang dikatakan masih lemah atau rendah. Kemudian SDM yang ada di sana juga kurang maksimal kualitasnya serta ada sarana dan prasarana yang kurang memadai terkhusus di dunia pendidikan nanti. Kemudian, di daerah-daerah 3T itu ada indikator kemampuan keuangan daerah yang belum stabil, bisa dikatakan seperti itu, dan aksesibilitas dan transportasi, dan lain sebagainya itu yang sangat minim di daerah-daerah terpencil di Indonesia, serta ada beberapa karakteristik daerah yang emang dikatakan 3T. Daerah-daerah tersebut di data yang terbaru yang kami dapatkan yaitu tahun 2020 lalu itu dan juga tadi telah disampaikan oleh pembicara kita di room utama terdapat 62 daerah terpencil yang ada di Indonesia 3T ini. Dari Pulau Sumatera itu disampaikan Sumatera Utara, Barat, Selatan serta ada di Lampung satu. Kemudian kita masuk ke NTT, NTB itu banyak sekali kabupaten-kabupaten yang masih dikategorikan daerah-daerah 3T. Kemudian di daerah Maluku, Maluku Utara itu ada juga. Kemudian yang paling banyak kita sorotkan di sini ialah daerah-daerah Papua, Papua Barat maupun Papua Provinsi Papua. Di situ ada kabupaten Mapi dan Asmat yang dikenal dengan daerah-daerah yang terpencilnya. Itu data yang kami peroleh terakhir di tahun 2020. Semoga data ini bisa berubah di tahun-tahun ke depannya dan semakin sedikit daerah yang dikatakan daerah 3T ini ya. Oke, kita lanjut untuk konsep kurikulum yang kami terapkan yaitu di sini sebelumnya kita sampaikan kurikulum itu sebuah perangkat perencanaan dan peraturan yang memuat isi, tujuan, serta metode dan strategi yang tersusun dan disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran di daerah 3T itu. Jadi kita membuat kurikulum ini, kita insya Allah sudah melaraskan dengan tujuan-tujuan pembelajaran di daerah 3T itu. Yang mana nanti ya kurikulum ini akan berbasis budaya di daerah terpencil tersebut. Dan kurikulum ini memuat memiliki empat aspek terpenting yaitu tujuan, materi, organisasi dan evaluasi. Nah, kita ketahui bersama ya para presenter semuanya dan pemakalah semuanya kurikulum itu meliputi empat hal tersebut. Oke, kita lanjut ke kurikulum daerah 3T yang kami rancang. Kurikulum ini sepertinya tidak begitu sudah terkenal di kalangan kita mungkin yaitu dengan model sekolah kebangsaan. Nah, model sekolah kebangsaan ini merupakan 100, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mensejahterakan pendidikan di daerah-daerah 3T itu. Nah, yang mana sekolah kebangsaan ini itu bisa menguat tentang pembelajaran living historis dengan pendidikan nilai-nilai perjuangan, lab skill yang ada di daerah tersebut, kemudian karakter kita tetap menjaga karakter daerah-daerah tersebut, serta kewirausahaan ataupun bela negara dan muatan lokal, di sini maksudnya budaya lokal yang ada di daerah-daerah tersebut. Oleh karenanya, model sekolah kebangsaan ini kita kita rancang, kita sampaikan itu insya Allah, apa, sudah berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerah 3T tersebut. Kita lanjut dengan kebijakan. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pendidikan di daerah 3T? Kebijakan itu kita artikan sebuah rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, dan lain sebagainya sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi terkhusus masalah pendidikan yang ada di daerah 3T tersebut. Nah, telah disampaikan di awal tadi, kebijakan salah satu kebijakan pemerintah ialah program SM 3T. Nah, program ini kebijakan pendidikan yang bertujuan agar masyarakat di daerah itu bisa menikmati pendidikan yang layak guna terciptanya generasi penerus bangsa yang baik dan profesional di masa yang akan datang nanti. Oleh karenanya, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam di daerah-daerah 3T. Yang pertama, kita kenal tadi program sarjana mendidik atau SM 3T, yaitu ada program garis guru garis depan, GGD, ada yang guru bertugas di daerah-daerah khusus mendapatkan sertifikasi keahlian serta sertifikasi pendidik bagi guru SMA, serta banyak sekali program-program pemerintah yang sudah dirancang dan dilaksanakan untuk daerah-daerah 3T. Semoga pendidikan di sana bisa lebih maju ke depannya, dan SM 3T ini memiliki tujuan dan keutamaan keuntungan yang akan dilaksanakan di daerah 3T. Untuk tujuan dan keuntungan bisa dibaca nanti di artikel kami selengkapnya, karena waktu yang sangat singkat tidak bisa kita sampaikan. Oleh karenanya, kemendidikan juga, kemendidikan daerah 3T yang kami maksud di sini ialah sebuah akses, di mana akses pendidikan ini masih sangat minim dan belum stabil. Oleh karenanya, butuh upaya atau tingkatan untuk melakukan meningkatkan as, as, akses ke pendidikan di daerah 3T. Yang pertama ialah peningkatan pendapatan masyarakat. Mungkin segi ekonomi dari daerah-daerah tersebut bisa ditingkatkan terutama daerah-daerah yang sangat terpencil dan terdalam serta terluar yang ada di di Indonesia ini. Kemudian yang kedua upayanya menciptakan pendidikan yang sesuai karakteristik masyarakat Indonesia terkhusus di daerah 3T berarti sesuai dengan karakteristik daerah 3T itu. Misal di daerah Papua kita ketahui dan Maluku itu sangatlah keras hidupnya kita dan rimba tadi bisa kita sesuaikan dengan karakteristik pendidikan rimba di sana kemudian yang ketiga ialah aksesnya agar merata dan meluas meningkatkan bahan bacaan mungkin dari kita selaku pendidik dan lain sebagainya bisa meningkatkan bahan bacaan yang ada di daerah-daerah 3 t dengan mengirimkan buku atau yang lain sebagainya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami tulis dan kita rancang bersama bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman pemakalah semuanya dan berguna untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. terima kasih Bapak Ikhwan Nurois sudah mempresentasikan makalahnya. Jadi masih selaras juga dari apa yang sudah dijelaskan pemakalah sebelumnya atau pembicara sebelumnya beberapa hal yang saya tangkap tadi adalah pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal seperti itu Ini terus mendapatkan perhatian di uh, kesempatan kali ini. Kemudian tadi uh, pentingnya juga pemerataan pendidikan di daerah ya khususnya daerah 3T yang memiliki beberapa indikator. Kemudian uh, pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya ya seperti itu. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke makalah atau pembicara berikutnya. Saya persilahkan kepada pembicara empat, yaitu Ibu Sepriani Liliana, untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Identification of Factors Causing Rural Student Difficulty in Understanding Linear Algebra Material with Online System. Waktu presentasi. Sepuluh menit, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Selamat siang, kita semua. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi perubahan tingkah laku merupakan hmm. bentuk dari hasil pembelajaran. Jadi, uh, perlu kita ketahui bahwa belajar merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu. Nah, namun berikut juga beberapa ada faktor pendukung untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang meliputi peserta didik, pendidik, perangkat pembelajaran, model pembelajaran. Nah, selain itu juga ada lingkungan yang turut mendukung faktor keberhasilan pembelajaran. Di mana yang kita ketahui bahwa sekarang ini adalah masa pandemi covid-19 dan ditambah lagi di mana di tempat kami ini adalah merupakan daerah anak-anak mahasiswanya kebanyakan itu adalah berasal dari daerah pedalaman khususnya di daerah ngabang di kecamatan landak kabupaten kabupaten landak kalimantan barat Nah, jadi di sini khususnya di mata kuliah aljabar linear dari dari perkuliahan yang yang telah dilakukan selama masa pandemi ini lalu kami mendapat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang pertama itu adalah hasil pembelajarannya masih rendah. Jadi anak-anak ini masih banyak sekali yang mendapat uh, hasil Prestasinya itu masih rendah, jadi terutama mereka belajar dari rumah. Nah, jadi dari rumah mereka ini juga butuh perjuangan untuk belajar pada masa pandemi. Nah, jadi kan mereka ini harus mencari tempat di mana mereka dapat sinyal untuk dapat mengikuti perkuliahan seperti itu. Selain itu, juga kendalanya adalah akses jalan, jadi beberapa anak juga ketika mencari, mencari tempat yang ada sinyalnya kendala mereka juga akses akses jalan yang yang tidak bagus itu. Maaf Ibu apakah bisa di slide show ini masih di halaman pertama? Oh. Sudah, Ibu. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu, kami ingin menganalisis faktor penyebab kesulitan mahasiswa pedalaman dalam memahami materi aljabar linier. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, teknik analisis data yang pertama itu, reduksi data. Nah, di mana yang pertama, kami mengkualifikasi nilai akhir mahasiswa. Nah, jadi selama satu semester berlangsung, kami mengkualifikasi nilai akhir mahasiswa yang telah dicapai, di mana di sini pembelajarannya menggunakan daring setelah itu peneliti kemudian memilih tiga mahasiswa dengan nilai akhir yang terendah jadi maksud pemilihan ini adalah kami ingin mengetahui apa sih faktor penyebab kesulitan mahasiswa tersebut jadi hanya tiga mahasiswa yang kami ambil sampelnya nah setelah itu kami mencatat hasil wawancara dan mengumpulkan data angket setelah hasil wawancara diperoleh dan data, data angket diperoleh kemudian masuk ke tahap penyajian data. Penyajian data di mana di sini tahap di mana kami mendeskripsikan angket dan hasil wawancara. Nah, setelah itu tahap terakhir penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kesulitan siswa pedalaman dalam memahami materi aljabar linier dengan sistem online. Jadi akan saya lanjutkan Nah, ini merupakan uh, proses pemilihan kami terhadap subjek penelitian. Jadi uh, subjek penelitian kami pilih dari 20 peserta, 20 mahasiswa kami, kami pilih 3 mahasiswa yang memilih, mendapat nilai terendah di kelas aljabar linear. Seperti itu uh, ini merupakan data-datanya seperti itu. Jadi ini merupakan mahasiswa yang kami pilih sebagai subjek dan penelitian kami. Nah, di sini kami menggunakan uh, indikatornya punya Syah, jadi dia mengkotakan faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar itu ada dua faktor yaitu faktor internal siswa yang uh, terdiri dari sikap dan motivasi selanjutnya ada faktor ekstern dari siswa yaitu keadaan-keadaan yang dari luar di sini kami mengelompokkannya dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus dan juga lingkungan pergaulan siswa. Kemudian uh, angket yang kami gunakan itu seperti ini. Kami menggunakan <coughs> Kami menggunakan angket tertutup. Di sini yang kami kategorikan dalam dua dua kelompok ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang tadi seperti saya katakan bahwa faktor internalnya yaitu dari motivasi dan sikap dan faktor eksternalnya dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat. Nah kemudian si subjek ketiga subjek kami ini kami minta untuk mengisi angket ini yang kami sediakan dalam Google Form. Jadi kebetulan emang kami selama satu semester itu belajarnya secara online, setelah itu ini merupakan hasil angket subjek penelitian kami, ada 14 poin pertanyaan yang kami rangkum dari angket kami tadi, kemudian ini hasil yang telah mereka isi dari ketiga subjek kami, dan uh, sebenarnya dari hasil angket ini, kami berikan di awal, dan kemudian dari hasil angket ini, kami deskripsikan hasil jawaban para subjek peneliti. Subjek, subjek kami, setelah itu, hasil dari sini, setelah kami deskripsikan, kami wawancarai untuk mengkonfirmasi jawaban mereka. Jadi, ini merupakan hasil wawancara subjek satu. Subjek dua ini tidak kami bacakan semua, untuk mempersingkat waktu. Ini fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi dari hasil angket kami. Nah, kemudian dari uh, hasil angket dan wawancara itu, seperti ini kami mendeskripsikannya seperti kami katakan tadi bahwa angket di sini kami menampilkan angket subjek satu misalnya dari motivasi belajar dari uh, motivasi belajarnya itu. Untuk subjek satu sendiri, itu motivasi belajarnya tidak ada ditandai dengan yang pertama, subjek malas untuk belajar secara mandiri jika tidak diberikan tugas dari dosen. Ini berdasarkan hasil angketnya. Kemudian hal ini kami konfirmasi melalui wawancara dan dari hasil wawancara itu menunjukkan bahwa benar bahwa subjek ini malas untuk belajar secara mandiri jika tidak diberikan tugas dari dosen seperti itu. Dan yang kedua Tandanya ada tidak memiliki kemauan untuk berusaha menyelesaikan latihan jika tidak dimengerti dan kemudian kita konfirmasi jawaban angket si mahasiswa uh, subjek ini dan berdasarkan hasil wawancara uh, kami ketahui bahwa benar si subjek tidak memiliki kemauan untuk berusaha menyelesaikan latihan jika tidak dia mengerti seperti itu dan yang ketiga yaitu uh, si subjek hanya menyimak saat dosen memberikan penjelasan. Ini merupakan hasil angketnya dan selanjutnya kami konfirmasi melalui wawancara benar bahwa dia hanya menyimak bahkan cenderung tidak mencoba untuk memahami seperti itu dari uh, pembelajaran daring kita. Kemudian yang kedua itu bahwa uh, kita ketahui berdasarkan hasil angket bahwa si subjek satu ini tidak aktif. Jadi tandanya yaitu yang pertama tidak bertanya jika tidak paham. Ini berdasarkan hasil angket. Kemudian hasil ini kami uh, konfirmasi melalui wawancara dan didapat hasilnya bahwa benar bahwa si mahasiswa jarang bertanya ketika pembelajaran sedang berlangsung seperti itu dan yang tanda yang kedua yaitu ragu menyampaikan pendapatnya dan ketika kita konfirmasi melalui wawancara dan ternyata benar bahwa tidak aktif dalam menyampaikan pendapat kemudian dari hasil angket dan wawancara ini kami simpulkan bahwa yang menjadi faktor internal penyebab kesulitan belajar subjek satu dengan sistem daring yaitu karena kurangnya motivasi belajar kemudian masih kurangnya kepercayaan diri. Nah, seperti itu. Your internet connection. Oh Oke, okay, next. Uh, ini masih sama, masih angket subjek pertama. Jadi uh, mohon maaf Bapak, suara saya kedengaran ini karena koneksi koneksinya kurang stabil gini. Masih, masih terdengar. Oh ya, oke oke. Maaf. Kemudian, angket uh, subjek pertama yaitu berdasarkan ini kami peroleh. Ini untuk faktor yang udah di luar diri siswa, itu dari lingkungan keluarga. Yang pertama, orang tua memenuhi kebutuhan subjek selama kuliah. Ini berdasarkan hasil angketnya. Sedangkan uh, berdasarkan hasil wawancara, benar bahwa. Uh, Orang tua memenuhi kebutuhan seperti fasilitas penunjang belajar daring seperti HP dan lain-lain itu seperti itu. Kami dapatkan dari asal wawancara. Sedangkan selanjutnya dari hasil angket, kami mengetahui bahwa orang tua memantau sedikit dalam belajar dan dikonfirmasi melalui wawancara juga seperti itu. Dengan uh, perhatian orang tua ini ditandai dengan sering uh, bertanya tentang nilainya dan lain-lain. Selanjutnya, suasana di rumahnya damai begitu berdasarkan hasil angket. Kemudian berdasarkan hasil wawancara benar bahwa uh, keadaannya seperti itu gitu. Kemudian yang keempat ternyata uh, subjek kita yang pertama ini merupakan uh, subjek yang memperoleh uh, beasiswa KIP. Jadi di sini keadaan ekonominya benar kurang seperti itu Pak. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, ya dia mengkonfirmasi bahwa dia merupakan salah satu mahasiswa kami yang mendapatkan uh, bantuan KIP seperti itu. Kemudian uh, untuk melihat faktor lain, faktor lain yaitu yang ini berdasarkan hasil angket masih dengan subjek yang sama, subjek kurang dapat mengikuti cara mengajar dosen seperti itu Pak berdasarkan angketnya. Kemudian kami konfirmasi ini be, uh, melalui wawancara, jadi uh, si subjek ternyata mengeluhkan selama pembelajaran daring. Saya merasa kesulitan mengikuti dan memahami pembelajaran serta terganggu oleh sinyal. Seperti yang uh, teman, saya, uh, teman saya katakan tadi, bahwa benar, mahasiswa kami kebanyakan berasal dari perdalaman. Selama pembelajaran daring, uh, mahasiswa ini ada di tempatnya masing-masing, ada di kampungnya masing-masing, yang dimana bahkan ada mahasiswa kami yang kampungnya itu tidak ter terjangkau masih tidak menjangkau internet sama sekali dan kondisi jalan juga yang kadang tidak memungkinkan untuk mahasiswa keluar dari kampung untuk mencari sinyal seperti itu. Kemudian mahasiswa ini juga tidak aktif di kelas. Itu berdasarkan uh, angket kemudian dari hasil wawancara uh, mahasiswa mengatakan bahwa dia bingung untuk bertanya jika tidak paham pada saat dosen menjelaskan seperti itu dan yang ketiga tidak memiliki kelompok belajar bersama di kelas benar bahwa dia tidak memiliki kelompok belajar cuman uh, untuk yang subjek pertama ini dia punya, dia mengatakan bahwa dia memiliki kelompok belajar waktu sebelum pandemi tapi setelah pandemi karena dia harus ada di kampung jadi dia tidak memiliki kelompok belajar yang bisa mendukung pembelajaran dia. Kemudian yang keempat dalam lingkungan bergaul teman-temannya mendorong subjek itu rajin mengikuti perkuliahan. Dan ini kami uh, konfirmasi melalui wawancara di mana teman bergaul mendukung subjek itu rajin kuliah di sini dia juga mengatakan dukungan dalam bentuk ketika dia tidak ada di kelas misalnya uh, teman-temannya itu uh, menelepon dia untuk tetap ikut mengikuti perkuliahan itu dan yang kelima lebih sering menggunakan media sosial untuk bermain game. Nah, ini dikonfirmasi melalui wawancara bahwa besar si subjek lebih menggunakan uh, media, uh, media sosial atau media sosialnya untuk ke hal-hal yang untuk bermain game seperti itu. Nah, berdasarkan hasil angket dan wawancara, ini dapat kami simpulkan bahwa yang menjadi faktor eksternal penyebab kesulitan belajar subjek satu dengan sistem daring yaitu karena metode pengajaran daring yang dirasa sulitkan, relasi antar mahasiswa ke dosen dan sesama mahasiswa kurang baik, kemudian penggunaan sosial media yang kurang tepat seperti itu. Nah, ini untuk berlaku untuk subjek satu dan eh dua dan tiga, kami mendeskripsikannya seperti itu, Pak. Karena kami ingin ingin tahu Faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang menjadi penghambat ketika kami melakukan pembelajaran secara daring seperti itu? Jadi data-data ini akan sangat kami guna akan sangat berguna bagi kami untuk merancang pembelajaran kami selanjutnya seperti itu. Jadi kami sangat butuh data-data ini, makanya kami melakukan penelitian tentang ini. Nah, kemudian kami menarik kesimpulan berdasarkan analisis angket dan hasil wawancara. Diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan mahasiswa pedalaman dalam memahami materi aljabar linear dengan sistem daring adalah rendahnya motivasi belajar. Nah, kemudian kurangnya kepercayaan diri dan keaktifan mahasiswa, tidak adanya dukungan keluarga, dan keadaan ekonomi yang kurang. Metode pengajaran dari yang dirasa menyulitkan, relasi antar mahasiswa ke dosen dan sesama mahasiswa kurang baik, teman bergaul yang tidak mendukung, dan penggunaan sosial media yang kurang tepat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sepriani Liliana. Jadi dari hasil pemaparan makalah tadi, kita memahami bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa itu kesulitan, khususnya mahasiswa perdalaman ya, yang saat ini harus pulang ke perdalaman dalam memahami materi aljabar linear, yaitu ada faktor internal, baik itu motivasi, percayaan diri, kemudian keaktifan seperti itu atau faktor eksternal yang salah satunya adalah model pengajaran daring yang dirasa menyulitkan ya khususnya di masa pandemi ini. hal ini memang menjadi tantangan bagi kita khususnya di masa pandemi ini ya bagaimana merancang pembelajaran daring yang itu dapat mempermudah mahasiswa seperti itu baik kita akan lanjut ke pemakalah terakhir pemakalah kelima saya persilahkan kepada pembicara atau pemakalah kelima yaitu Ibu Cecilia Dian Pratiwi untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Kesalahan Materi Konversi Satuan Panjang dan Satuan Waktu Mahasiswa Asal Kabupaten Mapi Papua. Waktu presentasi 10 menit, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih, Pak Nikolas Bayu, dan uh, selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Uh, Perkenankan saya hari ini uh, dan untuk mewakili Ibu uh, Novela untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul "Analisis Kesalahan: Materi Konversi Satuan Panjang dan Satuan Waktu Mahasiswa Asal Kabupaten Mapi Papua". Oke, okay. oke. Okay. Berikutnya ini adalah latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya hak dan hak dari setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sama itu sudah diatur dalam undang-undang ya, yaitu undang-undang bab -Undang 4 bagian ke-1 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang beruntung. Nah, artinya bahwa setiap warga negara ini tanpa terkecuali itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di mana pendidikan ini mereka peroleh untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai sumber daya manusia. Nah, tetapi pada pelaksanaannya ternyata pendidikan itu tidak terlepas dari suatu permasalahan dan uh, permasalahan yang masih melekat dalam dunia pendidikan ini yaitu terkait permasalahan pemerataan. Nah, kita tahu bahwa uh, pemerataan ini sebenarnya juga sudah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 bagian ke-1 mengenai hak dan kewajiban warga negara pasal 5 ayat 3 yang berbunyi bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil Berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, Nah, bahkan terkait pemerataan dan terkait pendidikan ini, keduanya sudah diatur dalam undang-undang. Ya, nah, di sini eh, terkait eh, Kabupaten Mapi, Mapi Papua ini, ternyata masih eh, tidak mendapatkan layanan khusus. Oleh sebab itu, di sini pemerintah Kabupaten Mapi dan Universitas Sanata Dharma bekerja sama untuk memberikan persiapan dan mendidik para calon mahasiswa dari mapi Papua untuk uh, berkuliah di Universitas Sanata Dharma yaitu di FKIP. Jadi anak-anak Mapi Papua yang ber, yang ingin berkuliah di Sanata Dharma itu diberikan kelas matrikulasi yaitu kelas persiapan. Di mana kelas persiapan ini uh, mereka diajarkan materi-materi konsep-konsep -materi, uh, dasar terkait uh, mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada jenis-jenis kesalahan yang muncul. Jadi, ketika mereka masuk ke kelas matrikulasi ini, mereka itu menjalani berbagai macam tes, jadi untuk dikelompokkan nanti di kelas A, B, C, dan D. Nah, di sini saat mereka pertama kali diberikan sebuah tes, walaupun mereka itu sudah tamat di sekolah menengah atas, ternyata masih banyak dari di antara mereka itu yang mengalami kesulitan dalam hal-hal mendasar seperti operasi penjumlahan pengurangan, lalu membilang, itu juga mereka masih mengalami kesulitan. Dan banyak mahasiswa yang salah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya nanti akan saya paparkan berdasarkan hasil observasi di slide berikutnya. Oke, di sini kenapa saya dan Ibu Vera itu tertarik untuk meneliti materi satuan panjang dan satuan waktu karena Walaupun mereka ini kembali ke tadi, ya, walaupun mereka ini sudah tamat uh, di jenjang SMA, ternyata mereka ini juga masih banyak ya yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai konversi satuan panjang dan satuan waktu. Kita tahu bahwa konversi satuan panjang itu kan berarti merubah satuan panjang dan satuan waktu. Jadi misalkan dari jam ke menit itu berapa? Dari menit ke detik itu berapa? Begitu juga untuk yang satuan panjang misalkan ada dari meter diminta mengkonversi atau merubah ke sentimeter itu mereka masih uh, sering mengalami kesulitan dan banyak yang keliru dalam permasalahan tersebut. Nah, Oke, ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh kesalahan yang mereka lakukan saat pertama kali tes itu yaitu dalam operasi hitung. Jadi ketika ada soal uh, diminta menyelesaikan ya penghitungan 9856 diminta untuk mengurangi dengan 1254. Ketika dikurangi itu mereka justru uh, menjumlahkan gitu. Bilangan-bilangannya itu dijumlahkan. Nah, uh, dalam tes yang diberikan itu tuh banyak sekali soal-soalnya gitu, jadi tidak hanya pengurangan dan penjumlahan, tapi juga ada uh, membilang gitu. Jadi ternyata diketahui kalau misalkan mereka itu kenapa mereka kesulitan dalam operasi pengurangan dan penjumlahan, ternyata masih banyak juga mereka yang uh, belum paham tentang nilai tempat. Biasanya kan itu kan faktornya dari nilai tempat ya, ketika mereka tidak bisa uh, menentukan mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan, otomatis di situ mereka pasti kesulitan kalau misalkan ada soal penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti contohnya ini, di soal ini diminta untuk membilang 2008. Nah, justru yang mereka kerjakan itu saat mereka membilang itu adalah 208. Itu. Di mereka melihat bahwa kalau nolnya dua itu berarti itu ratus gitu ya. Jadi 2008 itu kan nolnya dua. Nah, mereka mengatakan bahwa itu adalah 208. Padahal itu kan kalau kita kembali ke materi uh, nilai tempat itu kan adalah 2008 di mana uh, nolnya itu menempati posisi sebagai ratusan dan puluhan gitu. Lalu ada juga ketika diberikan soal-soal cerita gitu. Soal-soal cerita itu justru mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan ini ya. Nah, Biasanya kalau misalkan diberikan soal cerita itu kenapa bisa mereka kesulitan atau mereka sering kesalahan gitu ya dalam menyelesaikan soal-soal cerita ternyata banyak masih banyak di antara mereka itu yang kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal bahasa Indonesia. Mereka masih kurang dalam memahami soal-soal cerita gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari hasil observasi kita ya saat tes pertama. Nah, ini saat penelitian. Jadi jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lalu untuk subjek penelitiannya itu ada dua kelas. Di sini saya dan Ibu Novela itu meneliti dua kelas yaitu kelas Matrikulasi C dan D. Jadi untuk di uh, kelas Matrikulasi mahasiswa mapi sendiri itu mereka terbagi menjadi empat kelas di mana kelas A, B, C dan D. Nah, biasanya tes awal itu mereka uh, setelah tes awal itu selesai nanti dikelompokkan berdasarkan skor ya berdasarkan nilai uh, lalu dilihat yang nilainya bagus itu biasanya masuk ke kelas A lalu yang A, lumayan cukup itu di kelas B C itu sedang gitu ya, lalu yang D itu biasanya yang kurang nah mereka dikelompokkan di situ lalu nanti di, uh, berlakukan pembelajaran yaitu di kelas itu berlakukan pembelajaran materi-materi materi mendasar setelah itu nanti diberikan tes lagi jadi bisa sampai 3, 5, atau empat kali tes itu bisa gitu ya. Nah nanti biasanya itu diacak lagi. Jadi setelah berapa bulan mereka berdinamika di kelas tersebut itu mereka bisa diacak lagi. Jadi untuk melihat apakah ada perkembangan, misalkan dari yang kelas C ketika dites untuk yang kedua kali setelah mengikuti kelas matrifikasi beberapa bulan ternyata dia ada perkembangan. Dia bisa bisa saja masuk ke kelas yang B. Gitu. Nah begitu juga yang B dan A bisa saja ketika mereka tidak mengalami perkembangan mereka juga bisa nanti kembali ke kelas C dan D kayak gitu. Nah, di sini uh, untuk yang kelas C sendiri itu ada 22 mahasiswa, lalu yang kelas D sendiri ada 24 mahasiswa. Lalu teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, tes tertulis dan wawancara. Lalu untuk instrumen penelitiannya yaitu ada lembar soal tes dan pedoman wawancara. Uh, untuk diketahui terlebih dahulu ya untuk tes tertulisnya ini. Jadi untuk yang kelas C itu diberikan tes terkait materi konversi satuan panjang sedangkan yang D itu untuk materi konversi satuan waktu gitu ya. Lalu ini subjek penelitian untuk yang kelas C ya bisa dilihat. Jadi itu ada banyak sekali ya. Ada 22 mahasiswa itu Calon mahasiswa, dan uh, ternyata ketika diberlakukan tes, itu nilainya sekian. ya ada yang 37, ada yang rendah, ada yang uh, cukup, ada yang bagus. Gitu. Nah, di sini, peneliti setelah uh, melakukan tes uh, sudah dapat nilai-nilainya, mereka kemudian dikelompokkan. Jadi, datanya direduksi, lalu dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini, uh, peneliti menggunakan acuan dari Arikunto, ya dimana Ari Kunto itu mengelompokkan uh, nilai menjadi tiga yaitu tiga kelompok yaitu kelompok kelas atas, kelas sedang dan kelas bawah Nah di sini uh, dari 22 uh, 22 subjek tersebut dikelompokkan mana yang kelas atas, kelas sedang, kelas bawah lalu untuk uh, melakukan konfirmasi di sini peneliti uh, mengambil hanya mengambil uh, dari masing-masing kelas itu hanya mengambil dua subjek jadi dua subjek kelompok atas, dua subjek kelompok sedang dan dua subjek kelompok bawah yang kemudian subjek tersebut nanti Uh, diwawancara oleh peneliti untuk uh, dikonfirmasi pekerjaannya. Kenapa kemarin itu mengerjakannya seperti ini? Apa yang mereka pahami? Kalau misalkan dari dari pengerjaan tersebut mereka ada yang keliru, dia peneliti itu memberikan konfirmasi lagi. Jadi seharusnya pengerjaannya seperti ini. Jadi konsepnya dijelaskan uh, dijelaskan ulang mengenai konsep yang mereka masih uh, keliru, gitu. Lalu ini untuk yang kelas D ya, ini untuk yang kelas D ada 24 ya beragam nilainya lalu sama seperti yang kelas C diberlakukannya dikelompokkan lalu kemudian diambil masing-masing kelas itu dua gitu ya jadi yang atas itu dua subjek lalu yang sedang itu dua subjek dan yang bawah itu adalah dua nah perlu diketahui bahwa uh, dalam penelitian ini waktu itu peneliti juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara jadi untuk uh, mengambil masing-masing perwakilan dua kelompok atas kelompok sedang, sedang dan kelompok bawah itu peneliti sempat uh, merombak ya merombak satu kali karena ternyata ada beberapa uh, anak yang memang tidak mau diwawancara jadi memang kurang berkenan untuk diwawancara sehingga uh, cara efektifnya adalah mengganti subjek lalu kemudian dicari yang mana yang mau uh, diwawancarai gitu. jadi yang uh, kooperatif untuk diajak uh, wawancara lalu di sini setelah sudah ada tadi enam dari kelas C dan 6 dari kelas D peneliti kemudian memasuk menggabungkan lalu memberikan kode subjek baru dari A sampai L ya jadi masing-masing kelompok itu ada empat ya empat kelompok atas empat kelompok sedang dan kelompok bawahnya ada empat kemudian peneliti melakukan wawancara nah di sini peneliti akan menyajikan salah satu contoh kesalahan yang dilakukan oleh Uh, Subjek pada kelompok sedang itu pada kelas C ya satuan panjang. Nah, uh, untuk Scoringnya sendiri itu di sini peneliti uh, tidak hanya melihat dari hasilnya, tetapi melihat dari proses mereka mengerjakan. Ketika mereka sudah berhasil menuliskan apa yang diketahui itu sudah cukup baik, sudah sangat sangat baik. Mereka bisa menuliskan apa yang diketahui pada soal apa yang ditanyakan pada soal itu sudah cukup baik karena tidak semua uh, subjek itu mampu menuliskan itu gitu jadi uh, sedangkan memang instruksinya ketika dalam matematika itu kan lebih sistematis jika ada soal cerita mereka bisa menuliskan apa apa saja yang diketahui apa saja yang ditanyakan dan bagaimana penyelesaiannya nah jadi scoringnya sendiri memang seperti ini jadi kalau mereka sudah bisa menuliskan apa yang diketahui nih, seperti yang diketahui adalah dua meter tebu dipotong diberikan kepada Kirar sebanyak 100 cm. Lalu yang ditanyakan berapa cm sisa tebunya. Nah, ketika untuk uh, subjek yang ini kan dia langsung mengerjakan penyelesaiannya yaitu satu juta langsung tuliskan satu juta tanpa menuliskan proses dia mendapatkan satu juta dari mana. Nah, di sini ketika dianalisis uh, mereka ternyata memang belum paham bagaimana proses penyelesaiannya dan ketika di wawancara ternyata Uh, subjek itu kesulitan dengan kata-kata mereka belum memahami maksud dari dipotong. Soalnya kan uh, dipotong dan diberikan kepada teman yang lainnya. Nah itu kan seharusnya dikurang ya. Kalau dipotong itu kan berarti dia berkurang gitu. Nah, tetapi ternyata subjek ketika diwawancarai uh, mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak paham kakak itu maksudnya apa dipotong gitu. Jadi belum memahami makna dipotong. Padahal dipotong ini adalah maksudnya dikurangi. Berarti artinya diberikan. Berarti miliknya dia itu berkurang gitu. Nah, sehingga makanya dia tidak bisa menyelesaikan gitu. Sehingga dia langsung mengerjakan. Ya sudah dijawabnya satu juta seperti itu. Nah jadi. Mohon maaf. Ya, ya. Waktu presentasi sudah bisa? apakah bisa dipercepat? Oh iya Pak, Lalu ini adalah jenis kesalahan yang dilakukan ya di sini peneliti menggunakan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh Newman ya jadi dari enam subjek yang kelas C ini adalah jenis kesalahan yang sering dilakukan lalu ini adalah jenis kesalahan yang dilakukan oleh uh, subjek di kelas D untuk materi konversi satuan waktu nah oke okay. langsung ke kesimpulan jadi uh, berdasarkan penelitian ini ketahui bahwa untuk uh, kelompok kategori kelas atas sedang dan bawah untuk masing-masing kelas untuk kelas C itu presentasi kesalahannya itu 20% 80% dan 100% artinya untuk yang kelas atas itu memiliki uh, jenis kesalahan yang dilakukan hanya satu kelas sedang itu ada empat dan kelas bawah itu ada lima sedangkan yang di Kelas D itu ada tiga kesalahan untuk yang kelompok atas, lalu ada dua kesalahan untuk yang kelompok bawah, lalu ada tiga kesalahan untuk yang uh, uh, dua kesalahan yang kelompok sedang dan tiga kesalahan untuk yang kelompok bawah. Lalu faktor menjadi penyebab terjadinya kesalahan ini dikonfirmasi dengan uh, wawancara karena adanya kesulitan bahasa, lalu kesulitan menuliskan informasi dan belum bisa melakukan interpretasi matematika dan pengerjaannya tidak sistematis. Oke. Okay. Uh, terima kasih atas perhatiannya, berikut uh, presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, uh, terima kasih Ibu Cecilia Dian uh, telah mempresentasikan uh, makalahnya, jadi berkaitan dengan jenis-jenis uh, ya, kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa MAPI. Memang ada beberapa kesalahan, khususnya untuk uh, materi tersebut. Ya. Kemudian uh, ada beberapa faktor juga penyebab mengapa kok terjadi kesalahan seperti itu ya tadi sudah dijelaskan. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita akan merancang pembelajaran yang itu menyesuaikan ya ini kembali lagi ke benang merah tadi menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan mahasiswa atau siswa yang berasal dari daerah 3T seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pemaparan dari lima pembicara. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilakukan melalui langsung di Zoom meeting ini dengan cara raise hand. Kemudian kami mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya menyebutkan nama, kemudian bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa. Dan untuk termin pertama ini kami buka untuk tiga penanya. Kami persilahkan kami persilahkan kepada bapak ibu uh, pemakalah juga bisa, bapak pembicara saling uh, bertanya atau uh, bapak ibu, ibu peserta yang sudah hadir ini sudah ada 16 ya partisipan yang bergabung di zoom meeting ini kami persilahkan apakah ada Baik, mungkin saya awali pertanyaan dari saya dulu ya, mungkin uh, karena sambil menunggu ya. Uh, jadi saya tadi tertarik dengan uh, makalahnya Pak Albertus Viharsono ya yang tadi sudah dipaparkan uh, mengenai kurikulum Papua ya, yaitu ada enam tema tadi yang sudah uh, diangkat atau yang muncul ketika uh, wawancara dan penelitian ya. dan saya adalah, apakah memang model seperti ini dapat diterapkan di daerah uh, lain? Misalnya tadi kan di daerah Kurowai, misal diterapkan di daerah Mapi. Apakah bisa diterapkan di daerah lain tersebut atau memang itu khusus untuk di daerah Kurowai saja? Begitu, Pak Albertus sama apakah masih gabung? Ya. Terima kasih Pak Bayu, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi memang eh, memang kalau kita mau melihat keberagaman eh, peserta didik dan juga, apalagi latar belakang sosial budayanya? Memang, kemudian e, menuntut e, diferensiasi pendidikan, tapi minimal memang yang e, penelitian yang kami lakukan untuk di KoroWai. KoroWai ini sebenarnya juga masih bagian dari kabupaten MAPI, tapi ini di daerah yang terpencil. Suku KoroWai terpencil hmm. sekali. Ini biasanya disebut suku apa yang tinggal di rumah pohon. E, minimal, penelitian kami menghasilkan sebuah template dengan dengan tem, enam tema tadi yang kemudian menjadi elemen dari socio ecological framework of school belonging tadi yang bisa diadaptasi untuk untuk daerah lain di Papua. Tetapi tentu saja eh, perlu dimodifikasi berdasarkan eh, kondisi sosio-kultural setempat. Artinya karena memang eh, pendidikan di Papua sendiri pun menuntut model pendidikan yang berbeda-beda antar daerah bahkan antar sekolah karena suku di Papua juga sangat-sangat eh, beragam dan penelitian kami sebenarnya juga dilakukan di Dani di suku Dani oh, di daerah ya. pegunungan eh, pedesaan dan juga di suku Marin di daerah eh, pantai perkotaan. Nah, ini ada beberapa feature yang unik-unik yang menuntut eh, respon yang berbeda. Tapi minimal enam tema tadi itu bisa menjadi template yang bisa kemudian menjadi, bisa menjadi model, tapi perlu diadaptasi dengan kondisi sosio-cultural masing-masing dan juga tentu saja untuk daerah lain di, di luar Papua yang juga kurang lebih mengalami persoalan-persoalan yang sama. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Petrus Jadi memang uh, perlu disesuaikan ya. Jadi ini merupakan awal bagi uh, apa namanya? model pembelajaran dengan template seperti itu kemudian disesuaikan dengan daerah masing-masing seperti itu ya Pak Albertus. Betul iya ya betul. Ya, Baik, uh, kami persilahkan untuk Bapak Ibu peserta untuk uh, bertanya. Kami persilahkan masih ada waktu dan juga kesempatan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dulu kepada keempat pembicara yang sudah memaparkan materinya masing-masing atau makalahnya masing-masing? Kami persilahkan. Mungkin saya, oh, Pak Niko. Oh, silakan, Ibu dulu. Oh ya. Silakan <laughs> Iya, pertanyaan singkat saja saya Indah, Pak. Oh, Indah silakan. Ya, ini untuk presenter yang keempat tadi, Bu siapa ya? Set. Krian, oh, okay. atau apa ya tadi ya tentang pembelajaran uh, apa ya tadi linear programming apa? Ya, linear program linear ya, kalau nggak salah ya. Okay. Uh, itu kan matematika ya, jadi memang mungkin bisa kita pahami juga ya bahwa pembelajaran matematika untuk mahasiswa di daerah uh, 3T itu tentu akan ada banyak kesulitan ya. Tadi sudah diidentifikasi berbagai faktor yang Ditemukan ya, yang itu bisa menghambat dalam pembelajaran matematika. Ya, nah, yang ingin saya tanyakan, setelah diketahui faktor-faktor itu, apakah kemudian sudah terpikirkan? Ya, strategi seperti apa yang kira-kira nanti akan dipakai? Ya, seandainya mungkin untuk semester berikutnya, kita masih menggunakan sistem daring ya dalam pembelajaran sehingga nanti pembelajaran itu menjadi lebih efektif ya lebih memudahkan dan bisa memfasilitasi mahasiswa di daerah 3 T itu sehingga mereka juga sungguh-sungguh bisa memahami apa yang kita sampaikan mungkin itu pak terima kasih terima kasih ibu Indah telah bertanya jadi bertanya kepada pembicara keempat yaitu ibu Sepriani Liliani ya jadi terkait dengan linear program untuk mahasiswa 3T memang banyak kesulitan. Kemudian setelah diketahui faktor-faktor tersebut, bagaimana strategi yang akan digunakan? Seandainya masih menggunakan sistem daring. Saya persilahkan Ibu Sepriani Liliani apakah akan langsung dijawab dulu? Ibu Sepriani Liana. Baik, uh, sambil menunggu, uh, apakah ada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Uh, saya ingin bertanya, tapi saya tidak yakin suara saya cukup jelas. Apakah cukup jelas, Pak? Jelas, Ibu, sangat jelas. Soalnya ini kebetulan ada <laughs> suara berisik di luar. Ya. Uh, saya dengan Mbak Siska atau Ibu Bernadette Siska tadi di giliran pertama. Nah, sebetulnya jujur kami ingin belajar lebih banyak dari para pemakalan yang lain karena konteks penelitian kami kan hanya kelas matrikulasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan apa ya? Kalau tadi Bu Indah sempat bertanya tentang Bagaimana selanjutnya yang matematika? Lah, mungkin bahasa Inggris juga begitu, kan? Ya, apa istilahnya? Mungkin hanya "icip-icip" begitu, ya. Nah, sebetulnya kami pun tidak sangat yakin bahwa apa yang sudah kami coba teliti, baik yang afektif maupun yang kognitif, itu bisa membuka banyak misteri tentang belajar uh, scaffolding yang bisa membangkitkan harapan belajar dan sukses. Itu, apakah tadi, Pak Albertus? yang membawakan makalah tentang apa tadi yang uh, cultural lebih tadi juga punya info data hasil penelitian di tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak salah tadi saya menyimak kan banyak foto-fotonya yang masih SD yang elementary gitu ya, Pak ya, yang pendidikan dasar. Apakah ada yang sudah level mendekati Universitas sehingga ketika mereka dibawa dikirim untuk matrikulasi dulu di Sanata Dharma misalnya begitu untuk bisa masuk kuliah tahun berikutnya itu kami juga punya gambaran gitu loh ini culturally based atau sudah bisa lebih comprehensively based atau apa begitu terima kasih terima kasih Bu Retno Mulyani jadi pertanyaan kepada Bapak Albertus Fiharsono. Tentang data ya, data terkait dengan yang lebih tinggi, tadi SD ya, apakah ada? Silahkan Bapak Alberto Sviarsono apakah akan langsung menjawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Bu Rutno atas pertanyaannya. Ini ya memang penelitian kami memang difokuskan ke yang primary school ya, karena memang seringkali di Papua ini kita saling menyalahkan gitu. Dosen yang menerima mahasiswa baru kadang-kadang menyalahkan wah ini guru SMA nya bagaimana sudah sudah masuk perguruan tinggi kok kemampuannya masih begini seperti tadi beberapa penelitian dari teman-teman yang apa yang di bagian matrikulasi dan juga yang dari Kalimantan tadi juga ada persoalan lalu nanti guru SMA juga menyalahkan yang SMP nya ini bagaimana guru masa sudah masuk SMA kok kemampuannya masih segini sementara yang guru SMP menyalahkan lagi yang di SD jadi memang ini seperti lingkaran setan yang tidak ter apa saling menyalahkan maka kemudian ini yang harus diperbaiki betul-betul adalah pendidikan dasarnya di Papua ini. Kalau pendidikan dasarnya berjalan baik, mudah-mudahan nanti ke level berikutnya juga akan baik. Nah, meminta maaf Ibu memang kebetulan data-data terkait dengan yang level mungkin yang level SMA ya, yang sebelum masuk ke perguruan tinggi memang saya tidak cukup memiliki data tapi Uh, tetapi kurang lebih sebenarnya barangkali penelitian kami juga bisa menggambarkan bagaimana anak-anak Papua itu bahkan sampai di, di SMA atau bahkan sampai di perguruan tinggi bagaimana mereka itu seringkali merasa teralienasi dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kampus karena memang uh, uh, kebudayaan mereka kurang terrepresentasi dalam dalam uh, pembelajaran dan juga dalam kebudayaan di sekolah atau di kampus itu. Sehingga memang cenderung merasa inferior, cenderung merasa kurang percaya diri, dan kalau tidak percaya diri, menurut saya akhirnya semuanya ya sudah nggak akan bisa berhasil. Maka bagi saya yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan diri anak-anak ini dulu. Kalau kepercayaan dirinya sudah tumbuh, menurut saya akan, akan, akan mudah dalam berbagai hal. Saya di mengajar di Papua kadang-kadang kalau saya memberi PR itu lalu kalau saya ketemu anaknya di pasar lalu anaknya itu sembunyi-sembunyi aduh ada pak guru ada pak guru dan kemudian dia sembunyi-sembunyi nah, ini berarti dia belum percaya diri tetapi kalau ada anak yang diberi PR kemudian malah ketemu saya eh pak guru kemarin PR itu bagaimana kan saya tidak mengerti nah ini anak-anak seperti ini yang sudah kepercayaan dirinya tumbuh sehingga justru ketika ketemu gurunya justru ini kesempatan untuk bertanya aduh pak guru PR itu kemarin sulit sekali saya belum mengerti pak guru ajarkah nah sebenarnya kan ini yang 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 akan berkembang ketika anak sudah percaya diri e, minta maaf ibu saya belum bisa memberikan data terkait dengan apa anak-anak e, yang jenjang SMA tapi kurang lebih sebenarnya anak-anak e, Papua mengalami inferiority yang cukup akut karena berbagai macam hal baik faktor pendidikan di sekolah yang kurang merespon terhadap e, kebutuhan belajar mereka secara sosio-kultural, maupun juga kondisi lingkungan sosial yang juga seringkali mengunderestimasi stigma negatif dan sebagainya. Itu yang sangat berat bagi anak-anak Papua saya kira. Demikian jawaban saya mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Retno Mulyani, apakah ada tanggapan dulu? Terima kasih ya. karena memang itu apa ya juga terpikirkan oleh saya. Tetapi karena posisi kami, ya, posisi kita, Pak, di MKIP, ya, kami langsung menerima. Katakanlah begitu, yang SMA saya sendiri pun punya banyak sekali rasa ingin tahu atau keinginan tentang pendidikan yang dasar di sana. Nah, mungkin nanti kalau bisa mengikuti Pak Albertus lagi, <laughs> dalam kegiatan berikutnya. Nah, saya bisa lebih paham pun begitu, ya, karena saya kan produk lama SPG zaman dulu, kan, itu kan sebenarnya untuk sekolah dasar memang ada rasa ingin tahu yang lebih banyak lagi. Kalau yang pendidikan dasar seperti itu lalu naik lagi seperti apa ya? Lalu seperti apa lah kami terimanya di KIP kan. Ya, seperti yang tadi diteliti di kelas A, kelas C dan sebagainya matrikulasi. itu. Terima kasih sudah sudah ya membuka lebih banyak wawasan lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kasih. kemudian kita coba kembali ke pertanyaan kepada Ibu Sepriani Liliana terkait dengan bagaimana strategi yang akan dipakai terkait dengan linear program tadi ya seandainya masih menggunakan sistem daring. Apakah Ibu Sepriani Liliana masih bergabung di Zoom meeting? Uh, selamat sore. Maaf tadi tinggal sebentar. Uh, jadi uh, strategi selanjutnya emang kita uh, saat ini juga sedang merencanakan satu model pembelajaran, sedang menyusun satu model pembelajaran seperti itu untuk mengatasi materi, uh, kebetulan kami akan mencobanya di aljabar dan kemampuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami di sini itu kebetulan uh, sangat-sangat uh, memprihatinkan sebenarnya karena kayak aljabar dasar pun mereka kayak masih kesulitan seperti itu dan selanjutnya kami akan membuat satu model pembelajaran atau uh, rancangan pembelajaran dengan menggunakan game. Game ini sebenarnya udah ada dikembangkan oleh uh, We Want to Know. Itu dia game perusahaan game kayak itu dia merancang satu game tentang aljabar dan kita akan mencoba merancang satu pembelajaran dengan memanfaatkan game itu seperti itu dan akan kami terapkan uh, untuk pembelajaran aljabar di kampus kami selanjutnya seperti itu Bu ini baru akan kami baru kami susun dan akan kami cobakan seperti itu Baik, terima kasih Bu Sepriani Lidana. apakah ada tanggapan dari Ibu Indah kami persilahkan. sudah cukup Pak terima Baik. kasih jadi strategi dengan yang menggunakan game tadi ya. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu, saya persilahkan untuk satu pertanyaan lagi. Saya persilahkan jika masih ada pertanyaan kepada para pembicara. Apakah masih ada atau sudah cukup? baik nampaknya sudah tidak ada pertanyaan baik di cara, zoom secara langsung maupun chat room dan di chatbox di YouTube kemudian eh, akan mencoba untuk eh, menyimpulkan dari beberapa hal yang sudah eh, pembicara paparkan tadi di makalah yang pertama tadi eh, menawarkan eh, tiga jenis scaffolding ya untuk eh, mahasiswa MAPI jadi eh, ada tiga jenis scaffolding untuk mahasiswa mapi yaitu menerikan kemudian ada diskusi kelompok atau kerja berpasangan dan pengulang, pengulangan ya seperti itu kemudian di makalah yang kedua tadi menawarkan pembelajaran berbasis budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai atau faktor-faktor lokal ya seperti itu tadi ada enam tema yang muncul dalam penelitian di makalah kedua Kemudian, yang ketiga itu berkaitan dengan pendidikan masyarakat di daerah 3T yang masih sangat membutuhkan perhatian khusus, baik bagi pemerintah, masyarakat, dan masyarakat setempat. Seperti itu, ya. Kemudian, pendidikan di daerah 3T tersebut juga harus memperhatikan tiga sektor, yaitu kurikulum, kebijakan, dan pendidikan. Kemudian, makalah yang keempat berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kesulitan mahasiswa pedalaman dalam memahami materi aljabar jadi ada faktor internal dan faktor eksternal itu. Kemudian makalah yang kelima berkaitan dengan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa Mapi pada materi konversi satuan panjang dan satuan waktu. Jadi dari beberapa yang sudah dipaparkan tadi memang pendidikan masih belum rata ya, terutama di daerah-daerah 3T. Kemudian perlu adanya pengintegrasian faktor-faktor atau nilai-nilai lokal di dalam mengembangkan pendidikan di daerah 3T. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sebelum kita akhiri atau kita tutup untuk sesi paralel di sore hari ini, izinkan saya menyampaikan informasi. Yang pertama adalah sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing peserta. Kemudian yang kedua, informasi mengenai artikel yang akan masuk ke jurnal maupun informasi tentang prosiding akan kami informasikan kemudian uh, melalui grup telegram maupun email. Kemudian uh, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi. Baik uh, Bapak Ibu uh, sebelum kita tutup dengan doa penutup, uh, kita akan foto bersama dulu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk uh, show video, membuka video, kemudian nanti uh, kita akan Berfoto bersama seperti itu, mohon menunggu sebentar, nih, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama pada hitungan ketiga. Akan kita screen capture atau foto. Satu, dua, tiga. Sudah? Ya. ya, baik Bapak Ibu, sudah selesai untuk sesi foto bersama. Kemudian kita akan mengakhiri acara rangkaian acara ini dari pagi hingga sesi sore hari ini dengan doa penutup. Mohon izinkan saya untuk memimpin doa penutup dengan Katolik, secara Katolik, untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan lain. Mohon menyesuaikan. Marilah kita bersiap dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan, atas limpahan berkatmu, sehingga pada sore hari ini kami dapat menyelesaikan rangkaian acara seminar nasional dari pagi hingga sore hari ini pada seminar paralel ini. Kami mohon berkatmu ya Tuhan sehingga hasil diskusi yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan di daerah-daerah 3T. Sekarang kami akan menutup acara ini dan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon berkatmu agar kami senantiasa dalam perlindunganmu. Doa ini Tuhan kami haturkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam diskusi ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Kita berjumpa lagi mungkin di kesempatan yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, terima kasih Dan Sampai jumpa. Terima kasih. See, Izin keluar.